Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Setia Aryani dan kembali lagi bersama aku setelah sekian lama aku vakum gitu ya, karena ya berbagai macam kesibukan yang tidak bisa aku jelaskan di sini. Jadi sebelumnya kali ini aku akan membahas dulu tentang cara membuat refleksi mingguan agar kamu bisa lebih memprioritaskan diri sendiri. Tetap di channel YouTube aku. Nah, sebelumnya aku mau nanyain dulu nih ke kalian, apakah kamu itu orang yang kurang memprioritaskan diri sendiri? Ketika kamu sudah bucin-bucinnya sama orang, atau kamu lagi deket-deketnya sama orang, atau sama teman, sahabat, atau pacar, kamu jadi lupa nih untuk memprioritaskan diri sendiri. Kamu orang seperti itu nggak? Seperti contoh, kamu akhirnya jadi usem, jelek, depresi, obesitas, karena dikit-dikit kamu nungguin notifikasi dari dia, nungguin kapan dia ngajak jalan aku ya, kapan dia WA aku, kapan dia ngechat aku, kapan dia telpon aku, hingga akhirnya kamu lupa nih untuk merawat diri kamu sendiri yang harusnya menjadi prioritas utama. Akhirnya kamu tuh terlalu mager untuk ngapa-ngapain, kamu jadi males untuk ngapa-ngapain, kamu gak produktif, kamu tidak menggali potensimu dengan maksimal, yaitu karena kamu kurang merefleksikan apa sih kekurangan ini gitu. Atau bisa dibilang kamu terlalu sibuk membantu orang lain sehingga kamu lupa memprioritize yourself first. Sehingga akhirnya ketika dia tidak sesuai ekspektasi kamu, akhirnya kamu mengalami yang namanya depresi. Depresi itu terjadi karena kamu itu mengalami yang namanya deep rest. Kamu beristirahat yang terlalu dalam. Kamu itu tidak meng-create sesuatu, tidak membuat sesuatu gitu. Kamu tidak memproduce sesuatu. Kamu hanya consume, consume, consume. Ya, kamu nggak memproduct. Kamu nggak membuat apapun. Padahal human nature-nya adalah kita harus membuat sesuatu untuk menghindari yang namanya depresi itu tadi. Ya, untuk menantang diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, apa sih consume dan apa itu produk? Consume itu contoh kamu sering keseringan scroll TikTok, ngeliatin kesuksesan orang lain, ngeliatin side hustle-nya orang lain. Sehingga kamu terus-menerus mengkonsumsi itu hanya sekedar melihat. Ya, tanpa kamu berbuat apapun. Kamu liatin Instagram reels-nya orang-orang yang udah sukses, orang-orang yang udah hebat, yang kaya raya, ya. Tapi kamu gak lihat dia ngapain aja tuh, side hustle-nya, sampingan dia tuh ngapain aja, kayak gitu. Nah, kalau kamu memproduct atau mengcreate, daripada kamu scroll TikTok berjam-jam, Instagram reels berjam-jam, lebih baik kamu luangkan waktunya untuk kamu berinvestasi, atau mungkin kamu olahraga, ya kan? Kamu membuat konten juga, mungkin kamu membuat kamu mencari pekerjaan tambahan, kayak gitu ya, menambah value-nya kamu. Ibaratnya itu, you are being a creator for yourself, for your life. Kayak gitu. Jadi kamu bisa memproduk sesuatu, mengurangi yang namanya si depresi itu tadi. Kamu harus mulai move, kamu harus mulai bergerak untuk melakukan sesuatu. Kayak gitu. Nah, contoh membuat refleksi mingguan, yang pertama kamu harus tahu dulu kekurangan. Ya, kamu siapkan buku dulu dan pulpen, gak jauh-jauh lagi dari nulis ya, writing. Kamu cari kekurangan kamu apa? Contoh di minggu ini kekurangan kamu adalah, pas aku olahraga, aku kurang maksimal karena aku kurang asupan makanan yang bergizi dan juga aku kurang tidur. Nah, refleksinya atau pelajaran yang bisa dipetik dari itu, kamu tulis juga, aku harus makan tepat waktu dengan makanan yang bergizi tinggi. Punya kalsium yang tinggi, protein tinggi, dan juga berserat. Dan aku juga akan mulai mengurangi main HP sebelum tidur. Stop scrolling, aku jauhin HP 10 atau sampai 15 menit sebelum aku tidur. 10 meter jauhnya, pokoknya jauh-jauh lah itu HP dari kamu. Jadi kamu bangun tidur tuh gak langsung buka HP atau ngecek HP. Karena itu tadi, karena dengan kamu terlalu begadang, kamu kurang makan atau gimana, olahragamu jadi gak maksimal. Kamu cepet capek, nguap, lapar. Gimana dong? Salah siapa dong? Nah, jadi itu refleksinya, contoh. Contoh yang kedua adalah, aku suka menunda-nunda sholat. Ini untuk kamu yang muslim atau muslimah ya. Aku menunda-nunda sholat, ketika azan aku abai. Nah, untuk pelajaran yang bisa dipetiknya atau refleksinya adalah, ketika nanti aku mendengar azan, aku akan langsung cus ambil air wudhu, sat-sat-sat tanpa menunda. Lakuin ini 10 hari aja, jadikan kebiasaan. Ibarat kalau misal kalian alasannya zuhur sama asar tuh waktunya aku produktif, aku takutnya nanti malah mengganggu. Kamu boleh
mengecualikan untuk zuhur dan asar, tapi untuk kayak subuh, maghrib, isya itu kan kan bisa tepat waktu ya. Jadi pas azan langsung aja ambil air wudhu ya, nggak usah main HP, nggak usah melakukan hal lain lagi, langsung ambil air wudhu supaya apa? Karena kamu terbiasa menunda-nunda, itu jatuhnya jadi kebiasaan, guys. Tapi dengan kamu itu membiasakan diri untuk langsung ambil air wudhu ketika dengar azan, ya. Jadi kekurangan itu bisa kamu minimalisir, seperti itu. Contoh refleksi yang ketiga, aku terlalu mencintai seseorang secara berlebihan. Bucin enggak nalar, dia mau kondo iya-iya aja, ya kan? Dia, dia toksik iya-iya aja. Dia enggak memberikan dampak positif ke hidup kamu, iya-iya aja, kayak gitu kan. Pelajaran yang bisa dipetik, refleksinya, sekalipun aku sangat mencintainya, aku tetap akan mendahulukan diriku. Aku akan tetap olahraga, berkarir dengan baik, mengerjakan hobi-hobiku, aku akan tetap perawatan, aku tetap memiliki waktu untuk diriku sendiri. Itulah pelajaran yang bisa dipetiknya, refleksinya. Karena ketika aku mencintai diriku sendiri, ya aku memiliki kolam cinta yang utuh, yang penuh, aku akan dengan mudah untuk memberikan cinta kepada orang lain, dan aku akan juga dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai aku. Jadi ketika si dia, doi atau siapapun itu, atau temankah, tidak sesuai dengan ekspektasiku, aku tidak akan menjadi bodoh dan hopeless. Enggak. Karena aku sudah memiliki cinta yang utuh kepada diriku sendiri. Kayak gitu. Jadi itu refleksi yang harus kalian tuliskan ketika kalian merasa bahwa kayaknya aku udah terlalu bodoh gitu loh untuk mencintai orang ini. Kayaknya orang ini juga tidak memberikan feedback yang baik, feedback yang sama, kayak gitu. Jadi itu tadi, menghindari yang namanya refleksi mingguan itu, menghindari juga kita dari yang namanya tadi depresi. Kita jadi kusam, jadi jelek, obesitas, tidak produktif, jadi sakit-sakitan. Nah, jadi itulah gunanya refleksi, guys. Pertama, ketahui dulu kekurangan kalian, sehingga ketika kekurangan kalian, kalian sudah tahu apa aja, kalian bisa mengambil atau memetik pelajaran. Jadi setiap minggu kalian tahu ada peningkatan-peningkatan. Nah, itulah tadi gunanya si refleksi itu tadi. Itu sama seperti kalian ingin mewujudkan scripting manifest yang besar nih, tapi dari yang kecil-kecil dulu kalian masih ompong, istilahnya kosong. Kalian isi dulu itu, penuhi dulu. Kalian menjadi orang yang disiplin dulu, baru kalian bisa level up, kayak gitu. Semoga videoku kali ini bisa membantu kalian yang lagi bingung gimana sih cara buat refleksi mingguan. Nah, itu tadi, cari apa sih kekurangan aku dan pelajaran apa yang bisa aku petik, kayak gitu ya. Jadi siapkan buku dan pulpen kamu, semangat mulai dari sekarang buat refleksi mingguan. Dan minggu selanjutnya kita harus jauh lebih baik daripada hari ini. Oke? Okay? Thank you so much for watching my video, and bye!